Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hari Purwanto di channel. Kali ini aku mau lihat orang proses pembuatan kolam, guys. Yuk ikuti terus gimana keseruannya, tetap di channel. Mau mulai bekerja proses pembuatan kolam. Batanya itu bata enggak apa Pak De, kolam iwak apa kolam pisang. Kolam ikan, guys. Pembuatan kolam ikan ini kira-kira 5 meter sampai 7 meteran, guys. Nah, ini proses pembuatan kolam ikan. Ini sudah hampir selesai. Bikin kolam ikan. Kita ke situ. Ini ada 1, 2, 3. Ada 3 tempat. Yang ini yang paling besar. Ini yang belum diproses masih. Satunya lagi, ini pipa-pipanya udah disiapin ya. Ini belum diolah, masih cuma digali aja kolamnya. Ini udah ada airnya. Ini kolamnya, ada 3 tempat proses pembuatan kolam ikan. Itu gurih berapa deh? 1,5 meter ini tingginya.